Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Kali ini saya akan membuat reverse polarity protection circuit. Apa itu reverse polarity protection circuit? Kalian simak saja video ini. Saya akan mencoba dengan bulb saja, dimisalkan bulb ini merupakan peralatan elektronik yang bila pemasangan polaritas terbalik tidak boleh atau tidak bisa. Misal ini positif dan ini negatif. Oke, saya tes dahulu. Tentunya bulb ini diberi tegangan bolak-balik masih oke dan bisa menyala. Ini hanya untuk membuktikan. Jadi akan saya tambah rangkaian, bila diberi polaritas tegangan input terbalik, bulb ini tidak akan menyala. Bagaimana? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya. Bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang bernama lonceng. Pertama-tama saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Wildan yang telah memberi saran untuk membuat rangkaian ini. Dan saya benar-benar mengharapkan masukan dari kalian semua. Saya tunggu masukannya. Oke, untuk membuat rangkaian ini, saya hanya menggunakan MOSFET IRF540, pinnya GDS. Sebelumnya kita lihat dahulu datasheet dari IRF540. Oke, ini datasheet MOSFET kanal N IRF540. Tegangan VDS maksimum terbaca 100 volt dan temperatur sanggup sampai 175 derajat Celcius. Mantap bukan? Dan arusnya kalian perhatikan maksimum 28 ampere. Kita misalkan saja IRF ini hanya sanggup separuh dari spesifikasi. Jadi dengan menggunakan IRF540 sanggup pada tegangan 50 volt 14 ampere dan 100 derajat Celcius. Oke, sistem yang kita proteksi, yang saya misalkan bulb. Positifnya kalian solder pada pin gate MOSFET. Dan negatifnya pada source MOSFET. Kemudian saya tambah kabel sebagai input tegangan baru. Kabel merah sebagai positif input, sama. Kabel hitam sebagai negatif input, saya solder di drain MOSFET. Selesai, mudah bukan? Tinggal dicoba. Perhatikan dengan cara ini, bila diberi suplai terbalik, bulb tidak akan menyala. Ini positif, ini negatif. Positif saya pasang di positif, dan negatif input saya pasang di negatif. Nyala. Perhatikan bila saya balik polaritas tegangan inputnya tidak mau menyala. Sudah pasti tidak mau menyala, ini polaritasnya terbalik. Oke, saya jepit saja. Tidak mau menyala. Lalu saya balik kembali. Langsung menyala. Dan kemampuan proteksi tergantung dari MOSFET yang kita gunakan. Seperti ini karena hanya beban 10 watt, MOSFET hangat pun tidak. Jadi ini mantap. Oke, saya lepas saja kayunya. Kalian perhatikan MOSFET saya pegang. Bila dengan cara ini menurut kalian rangkaian kurang bagus atau tidak aman, bisa kalian komentar agar saya dapat belajar juga. Oke, mudah-mudahan dengan praktek ini kalian dapat lebih memahami cara kerja MOSFET. Dan terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.